Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sugiwanti SPD selaku Kepala SD Negeri Kalibatan Kidul 01 Semarang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalibatan Kidul 01 Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Kalibatan Kidul 01 Semarang, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat penyampaian materi diseminasi, yang kelima penutup. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri Kalibatan Kidul 01 Semarang kepada Ibu Sugiwanti SPD, kami persilakan. Ya, saya hormati Ibu Bapak Guru Kalau Malaysia dari Tanah Satu. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah tentunya dan persatukan dalam keadaan dalam acara dan kegiatan diseminasi budaya positif seperti kegiatan calon guru penggerak SD kita Bapak Tantra dan Pramidya Ibu Tantra MPD. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan nanti ada beberapa kegiatan setelah ini mungkin minggu-minggu yang akan datang. Terpenting Bapak Ibu kan benar ketika lima tahun enak lo dari calon guru penggerak itu yang jelas dapat ilmunya banyak, bisa menambah wawasan kita lebih banyak lagi, kemudian tambah teman, saling tukar kawruh dan saling melengkapi sehingga bisa diterapkan sekolah. Harapan saya ini benar-benar Pak Tantra jadi motor di sekolah ini dan Pak Tantra semakin tertarik untuk segera mendaftar menjadi CKD. Semoga yang ke-9 saya diterima, nanti ke-10 akan ada. Semoga Pak Ibu juga lagi coba dan cerita-cerita terutama yang masa-masa kerja di dalam 5 tahun ya. 4 tahun, baru 1 tahun? Kalau di sini baru 1 tahun. Tapi terhitung masa 2 tahun. Kemudian Pak Danang kan kemarin nyambung ya. Untuk ASN terhitung nggak masa kerjanya? Terhitung, Terhitung bodik. Dan bodiknya berapa?
Udah kan? Tadi sudah dicoba semua. Berarti yang untuk adik-adik P3K semua sudah bisa ikut. Terus kalian berapa tahun dan bodinya? Kan dia di kalian kan dulu? Umur 22 tahun. Dan bodi dulu? Oh iya, tamat muda berarti ikut. Terus aku kan? Ya. 28? Ya, ikut ya. Pak Jan, gak apa-apa, Pak Jan tetap semangat. Guru Yuli berapa? 56. Yuli sama dengan saya dari atasnya udah kalau lagi. Rita? 55. Bu Ujian, Bu Trira. Bu Sule? Masih ada? Bu Sule ya? Tapi itu masih ada kesempatan, ayo ikut, Bu Sule ikut. Pokoknya yang masih nomor satu ikut semua, dicoba. Terus yang Sukarno yang sudah masuk seperti Pak Tantra, Pak Ma'an kan sudah mencoba. Kayak saya dodok ngeburiayan, bisa masuk itu pokoknya daftar-daftar semua ya. Berapa kami nanti sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak. Kemudian ilmunya itu bisa diterapkan ke siswa. Karena sekarang ini kita waktunya lagi untuk melayani pada siswa dengan budaya positif. Budaya positif di sini nanti akan disampaikan oleh Pak Kota, terutama pada proses pembelajaran ya. Mungkin contoh yang sebenarnya sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Nilainya jelek terus, orang mati lembu, kemudian masuknya kesiangan itu bagaimana caranya untuk menjadikan anak-anak ini kembali baik. Yang masuk siang menjadi kasih, kemudian yang tidak cinta sekolah menjadi terlalu kangen dengan sekolah, dengan Bapak Guru, dan jadilah Bapak Ibu guru yang bisa menjatuhkan cinta anak-anaknya. Jadi anak-anak buat jatuh cinta pada Bapak Ibu. Jadi anak-anak terus bilang, wangan saya kalau dengan siswa dulu gini ya. Saya kalau dengan ketemu dengan kamu kangen loh. Masuk ya, dan kelas satu ini tugasnya. Besok masuk ya, kalau gak masuk Bu Guru kangen, nyarinya kemana ya, ke majah-majah sidik. Jadi anaknya itu merasa seperti dibutuhkan. Terus saat nilainya nanti jelek untuk membangkitkan anak-anak serget itu bagaimana Bapak Ibu punya strateginya. Dan mungkin di paparan Pak Tantra hari ini akan terpaparkan ya orang mungkin bisa diskusi. Nah, Pak Tantra selamat, ini untuk yang ketiga ya. Ketiga pendampingan, tinggal sedikit lagi sudah selesai. Semoga berjalan lancar dan penting ya, pokoknya yang koncone itu jadi virus. Pak Tantra jadi virus dan bisa melari-lari dengan teman-temannya. Nah, matur nuwun Mbak Bila, terima kasih tanggungannya dan waktunya juga. Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sugiwanti atas sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Halim. Kepada Ustadz Halim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mudah-mudahan selama beliau bertugas untuk menjadi calon berwakil ini diberikan kemudahan dan kelancaran, kesuksesan dari awal sampai akhir, dan jadikanlah apa yang nanti beliau sampaikan menjadi pengalaman bagi kami, pengetahuan bagi kami, sehingga kami juga bisa termotivasi untuk bisa mengikuti apa yang telah beliau lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, berikanlah kesehatan dan kebaikan pada diri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan berkah maupun kelancaran untuk kegiatan siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Halim. Langsung saja kita menuju acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bapak Prawindya Dwitantra MPD. Kepada Bapak Prawindya Dwitantra MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Kalimat Tinggi 01 Ibu Siwandi, yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Kalimat Tinggi 01 yang sudah alhamdulillah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Rasa terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu, khususnya Bu Wanti, telah meluangkan waktu dan memberikan kepada saya untuk sharing Bapak Ibu. Jadi mohon izin di sini saya sifatnya sharing, saling berbagi terkait dengan materi di modul 1.4. Salah satu materi yang saya pelajari di Diklat di Pendidikan Guru Penggerak adalah budaya positif Bapak Ibu. Saya yakin di sini tentang budaya positif Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi, sudah melaksanakannya. Di sini kita hanya sharing berbagi tentang pengalaman yang mana yang sudah dilakukan ataupun direncanakan akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi materi poin pentingnya di sini adalah ada dua. Yang pertama disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin, Bapak Ibu sudah sering, hampir setiap hari mungkin mendengar yang namanya disiplin. Apa itu nilai-nilai disiplin? Kalau menurut budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi poin penting di sini adalah ada kata-kata kepatuhan dari orang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan disiplin yang sudah kita sepakati berangkat jam 7, ternyata kita berangkat telat, akhirnya kita enggak nyaman. Begini Bapak Ibu ya. Jadi budaya di sini kita itu mengkaitkan yang namanya disiplin dengan ketidaknyamanan. Sekarang saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sebutkan pengalaman mendisiplinkan siswa dan bagaimana cara termasuk juga hasilnya. Saya minta di sini Bapak Ibu guru yang punya pengalaman terkait dengan misalkan punya siswa yang dalam tanda kutip bermasalah atau tidak disiplin, perlu didisiplinkan, bisa di-share di sini tentang bagaimana siswa itu tidak disiplinnya, termasuk juga dengan cara penanganan dari Bapak Ibu termasuk juga dengan hasilnya. Ada Bapak Ibu mungkin bisa membantu saya untuk menceritakan pengalaman untuk mendisiplinkan siswanya. Ada pasti ya, mungkin dari Bu Wening, Bu Wening. Pernah punya pengalaman yang seperti apa? Bandel, nakal, atau gimana? Ayo, Bu, apa-apa? Oke, untuk pengalaman saya mungkin di kelas 1 ya Pak Tandra ya, karena dulu baru di kelas 1 untuk anak-anak itu kalau mengerjakan tugas
itu banyak bertanya dulu. Jadi mereka belum mengerjakan sudah bertanya dulu. Mas, kemudian kita masuk di sini ya. Melanggar disiplin misalnya itu tahu. Ya apa-apa Bu. Terus caranya gimana? Cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya. Oke, jadi anak-anak sebelum mengerjakan tugas sudah apa ya, Pak? Mereka sudah takut duluan gitu. Kemudian banyak bertanya, wira-wiri, ini gimana Bu gitu. Kemudian cara agar anak-anak itu pede mau menjawab, mau mengerjakan ya. Saya ulangi lagi pertanyaan itu, kemudian anak-anak saya suruh membaca atau meresan aja gitu Pak. Kira-kira kamu kalau ini gimana di sering bertanya aja sama anak-anak untuk apa ya? Tadi kan misalkan Bu Lila menjelaskan Bu ya, terus anak-anak lari ke depan, Bu ini gimana pilih Bu? Itu kan artinya anak-anak nggak sesuai dengan harapan Bu. Yeah. Kalau harapan kita berubah itu utama kan sih kita lagi menjelaskan anaknya anteng gitu loh Bu ya. Ya kan enggak. Seandainya menemukan anak yang seperti itu, kira-kira selama ini Pak gimana? Disuruh diam kah? Diminta apa kah? Itu nggak apa-apa misalnya. Iya sih gini Pak, kalau pengalaman saya menjadi anak seperti itu ya Pak ya. Saya apa ya, mungkin membuat komitmen sama anak-anak juga ya. Kadang-kadang oke, anak-anak kemudian akan menjelaskan kalian tetap duduk anteng ya, terus kemudian kalau ada yang apa meninggalkan tempat duduknya kira-kira mau diapain ya gitu. Terus kemudian yang lain juga dijewer Bu atau dia enggak. Jadi kalau anak-anak meninggalkan bangkunya nanti Bu guru suruh di depan gitu bernyanyi ya gitu. Ada semacam hukuman gitu ya, konsekuensinya gitu. Oke, beri tepuk yang dia buat Puri. Terima kasih Puri. Tadi ada yang dari guru kelas 1, sekarang saya minta guru kelas 6 mungkin ya. Antara guru Wahyu, Bu ini untuk siapa? Bu Wahyu. Wahyu, ngomong ke Bu Wahyu. Silakan Bu Wahyu, berbagi pengalaman mendisiplinkan anak. Terima kasih. Ada salah satu siswa saya yang mungkin memang disiplinnya kurang dan dia kalau olahraga sering salah kostum ya. Terus kemudian karena dia sudah pakai kesepakatan jika melanggar poin, kan ada beberapa poin ya Pak, poin 1, 2, 3 itu melanggar poin 3 misalnya tentang disiplin hukumannya, maka dia akan melaksanakan piket kelas selama 1 minggu berturut-turut. Jadi ada semacam hukuman atau konsekuensi itu ya? Kesepakatan. Hasilnya bagaimana itu? Dia nggak satu lagi. Biar satu lagi. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Allah ini. Saya yakin Bapak Ibu pengalaman mengajar walaupun ini yang masih sedikit ya Bu Safira. Berapa tahun Bu? Ngajar di sini 2 tahun ya? Ngajar di sini? Iya. 1 tahun di sini, saya yakin walaupun pengalamannya masih 1 tahun, tapi tetap masih pernah punya pengalaman menangani anak yang perlu didisiplinkan dalam tanda kutip ya. Betul Bu Safira. Ya, nah Bapak Ibu ini kita sekedar berbagi terkait dengan cara-cara penanganan anak-anak yang dalam tanda kutip di sini bermasalah begini Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Cara membuat anak disiplin, saya berikan 3 pilihan. Hukuman, konsekuensi kah atau reward atau hadiah. Cara mendisiplinkan, misalkan ada salah satu anak kita itu datangnya terlambat terus, harusnya jam 7 berangkat, dia datangnya jam 7.15, jam 7.30. ada 3 pilihan. Yang pertama, misalkan kita memberikan hukuman, anaknya telat, hei kamu telat, ayo hukum, berdiri depan kelas, misalkan seperti itu. Ada konsekuensi, misalkan kamu kan telat 15 menit, berarti nanti pas istirahat kamu itu nanti gak istirahat ya, 15 menitnya kamu gunakan untuk belajar di kelas. Itu misalkan pakainya konsekuensi. Atau reward hadiah, anak-anak pokoknya yang berangkatnya rajin terus, gak pernah terlambat, Bapak kasih hadiah, kado, atau kasih uang 10 ribu. Nah, kalau ada 3 pilihan seperti itu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau reward atau hadiah, atau yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan?
Ustaz Halim, pakainya apa Ustaz Halim kira-kira? Pilih yang mana? Ribut anda anak. Kalau berita bu, kira-kira bu, hukumankah, konsekuensikah, atau reward atau hadiah? Cara mendisiplinkan. Hukuman, memberikan hukuman ya bu ya. Iya. Sesuai dengan apa yang ia lakukan ya. Oh iya. Kalau Pak Bagus ini guru olahraga kita tercinta, bagaimana Pak Bagus kira-kira? Saya memberikan reward. Reward. Misalkan Pak, pengalamannya apa, terus dikasih apa anaknya, biar gak apa begitu. Tentu saja anak-anak kelas 1. Ya, terima kasih Pak. Ketika olahraga pasti kita mulai dengan pemanasan terlebih dahulu Pak. Dan sebelum pemanasan pasti kita bariskan supaya anak-anak rapi, supaya gerakannya bisa terorganisir. Nah nanti ketika apa namanya anak-anak susah di atau kurang ada yang ramai sendiri ketika mau baris, lah itu pasti saya menawarkan kesepakatan dulu. Ya nanti yang apa namanya barisnya rapi, barisnya cepat, pasti nanti Pak Bagus kasih tambahan nilai. Seperti itu. Jadi nilai tidak hanya dari praktek kalian, tetapi dari sikap kalian juga. Seperti itu Pak. Oke luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, bagus luar biasa. Kalau saya masih ingat mungkin Bapak Ibu zaman kita masih sekolah, kita sering mendapatkan hukuman ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita nggak bisa mengerjakan matematika, hukumannya itu nggak sesuai dengan cikitannya misalkan. Kita terlambat hukumannya suruh nyapu satu minggu misalkan gitu ya. Terus misalkan kita nakalin teman hukumannya apa? Ngepel kamar mandi, ngosreki WC begitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat pernah masuk berita. Ada anak yang melanggar aturan sekolah, hukumannya adalah mohon maaf terlalu ekstrim dari guru tersebut, mungkin agak-agak kurang, jangan sampai ditiru, itu menjilati kamar mandi Bapak Ibu. Pernah masuk TV ya, masih ingat ya Bapak Ibu. Nah itu suatu yang sangat-sangat ditentang oleh profesi kita. Saya yakin alhamdulillah di sini tadi sharing dari Bapak Ibu sudah bagus sekali menerapkan konsekuensi hukuman pun sesuai dengan tingkatannya yang berita tadi ya. Nah Bapak Ibu, sebelum mengarah ke jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mana yang lebih efektif dan sebagainya, saya punya pertanyaan, punya permainan. Tapi sebelumnya minta tolong Bapak Ibu yang belum ada pasangannya, nyari pasangannya dulu ini, karena harus berpasangan ini. Monggo. Bu ya Pak Tukin, maju Pak, sini Pak ya. Buji sini Bu, sama Bu Andi Bu. Nah, Bapak Ibu, ini ada permainan. Gampang sekali, gak membutuhkan alat-alat apapun. Namanya permainan cobalah buka. Jadi gini Bapak Ibu, kepalkan tangan kita. Anggap kita menyimpan benda paling berharga, benda yang sangat Bapak Ibu cintai, benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tidak akan rela untuk melepaskannya pada siapapun. Begitu ya. Satu, tangan saja bawah, dikepalkan sekejap mungkin. Nah, sekarang mintalah teman secara bergantian berpasangan untuk membuka kepala dengan segala cara. Boleh membujuk, mengintimidasi, menggelitik dan sebagainya. Sampai gimana caranya agar kepala tangan dari lawannya itu terbuka. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Saya beri waktu 30 detik untuk gantian. Misalkan Bapak Ibu siapa dulu yang akan berusaha membuka, nanti gantian begitu ya. 30 detik pertama ya. Segala cara. Apapun, segala cara apapun. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap Bapak Ibu? Yuk, sekarang. 1 2 3 kepalkan tangan sekencang mungkin. Rayu temannya, intimidasi temannya. Gimana caranya biar bisa membuka tangannya? Apapun itu, silakan. Bebas sih mas. Ayo bebas. Ya seru sekali untuk itu. Ya luar biasa.
Ya, waktu selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari pertanyaan sederhana tadi. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan? Ya, mengapa? Apa alasan Anda membuka atau berhasil tetap mempertahankan kepalan tangannya? Coba salah satu. Buketut tadi membuka, Pak Hali berhasil membuka. Apa tidak? Saya itu belum konsen Pak. Buka. Saya belum konsen ini Pak Hali. Berarti ini triknya Pak Hali. Triknya Pak Hali itu melihat Buketut belum konsen itu gimana caranya dengan buka? Saya duluan apa jenengan? Ya belum konsen baru ini. Oh iya. Nah sekarang Pak Hali. Jenengan terbuka atau tidak kepalanya? Ya. Gak berhasil. Buketut gak bisa merayunya. Gak bisa. Segala cara gak bisa. Maya. Ini yang tadi tak lihat rame ini juga di rumah ini. Pak Bagus dengan Bu Safira. Pak Bagus, apakah Bu Fira berhasil membuka telapak tangan Pak Bagus? Tidak Pak. Gak bisa. Ya. Begitu juga dengan Bu Fira. Berhasil apa enggak Pak Bagus? Tidak. Gak berhasil. Nah, pertanyaan berikutnya. Dalam kegiatan tadi, permainan tadi, buka tutup, sesungguhnya siapa yang membeli atau kontrol untuk membuka tangan kita? Diri kita kah atau orang lain? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Diri kita ya. Nah ini ada kaitannya dengan cara kita itu untuk mengontrol orang lain. Dalam hal ini peran kita sebagai guru Bapak Ibu untuk mengontrol anak. Apakah anak itu rela untuk kita kontrol? Apa atau tidak? Jangan-jangan seperti tadi yang Pak Halim dengan Bu Ketut, dia itu mau kita kontrol, mau kita atur, tetapi karena kita belum siap, karena Bu Ketut belum siap, Bu Ketut belum tahu. Ada juga tadi Pak Tito, karena pasrah, aku pasrah mau dikontrol Bu Ketut, gak masalah. Ada juga yang kesepakatan, ada juga Pak Bagus sama sekali gak bisa. Ini barang yang paling berharga, aku gak akan sembarangan tak berikan kepadamu. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya, yang bisa mengontrol diri kita itu berarti diri kita sendiri bukan orang lain. Kalau kita bisa mengontrol anak, berarti anak memperbolehkan kita untuk dikontrol sama gurunya. Nah, ini ada ilusi atau ilusi dari William Gusen Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ini saya bacakan, ilusi guru mengontrol murid. Ini hampir sama dengan analogi permainan kita tadi. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan, Andi, ayo belajar. Kalau Andi gak rela belajar, yuk kita gak bisa dorong Andi untuk belajar. Ini ilusi yang pertama Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena mungkin si murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu pasti ada tujuannya, ada motifnya. Betul Bapak Ibu? Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, jenengan berperilaku positif sama orang lain, ada tujuannya, pasti. Jenengan berperilaku negatif ke orang lain pun pasti ada tujuannya. Begitupun dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Dia berperilaku positif pasti ada tujuannya. Dia berperilaku negatif pun juga ada tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini tadi yang dipilih Pak Halim, memberikan penguatan positif dengan reward ya Pak ya. Nah, penguatan positif adalah bujukan bentuknya seperti air kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu Pak Ibu. Ya, usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kita nyuruh anak untuk belajar. Ayo belajar. Ya Bu, ya Pak. Ayo belajar, ya Bu, ya Pak. Bukan dari keinginan anak sendiri, tapi dari orang tua ataupun gurunya. Suatu saat anaknya gak mau, ya gak mau. Betul Bapak Ibu? Termasuk anak-anak kita pun kan gitu kan. Ada kalanya dia mau menuruti, ada kalanya dia gak mau. Kalau dia gak memperbolehkan dirinya untuk diatur, ya dia gak mau.
seperti itu. Sama ada juga yang seperti ini nanti akhirnya, ah aku gak mau belajar lah, orang gak disuruh sama ibuku kok. Ini penjelasan yang terakhir, menjadi tergantung pada pendapat guru atau orang tua untuk berusaha. Nah itu ilusi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang posisi kita ada di situ, Bapak Ibu, mengkritik dan membuat orang itu merasa bersalah pada diri kita. Penjelasannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Aduh Andi, Andi, kamu tuh ya berangkatnya telat terus, gak pernah mendengarkan bu guru. Ya Allah, gimana tuh kamu Andi, Andi? Itu kan si Andinya tuh pasti merasa bersalah ke gurunya. Jenengan, Bapak Ibu berusaha membuat si Andi itu menyadari kesalahannya, tetapi dengan cara dia merasa bersalah dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan. Itu yang ketiga. Nah, sekarang disiplin Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu efektif jika seseorang mempunyai motivasi intrinsik dan mempercayai nilai kebajikan dari disiplin tersebut. Kalau tadi pengalaman Bapak Ibu meminta anak untuk disiplin dan sebagainya, itu ternyata akan efektif bukan dari tiga pilihan. Tadi tiga pilihan apa saja Bapak Ibu? Yang pertama memberikan hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga reward. Ternyata paling efektif ya ketika si anak tersebut menyadari akan kebutuhan untuk kedisiplinan itu. Contohnya ini Bapak Ibu, memakai helm. Peraturan atau memang Pak Bagus misalkan, Pak Bagus itu memakai helm ketika naik motor itu karena takut ditilang polisi atau takut kenapa-napa kalau jatuh Bapak Ibu? Berarti, oh kepala saya keras gitu ya, jatuh pun gak masalah. Nah, jadi begini Bapak Ibu, si pemakai helm itu mempercayai nilai kebajikan, nilai kebenaran bahwasanya, ah aku pakai helm ya karena aku sayang sama kepalaku. Jika suatu saat saya jatuh, kepalaku akan terlindungi dari helm. Aku pakai helm bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena misalkan menghindari polisi, bukan karena aku pakai helm nanti dapat uang dari Pak Hali, misalnya bukan karena itu, tapi karena percaya dari dalam hati. Itu akan lebih efektif daripada mendapatkan reward, takut hukuman, takut ketemu pak polisi atau dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik? Nah, nanti akan kita bahas berikutnya Bapak Ibu. Nah, tadi membahas tentang jika anak-anak itu percaya terhadap nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang punya nilai kebajikan positif masing-masing, pasti mengharapkan nilai kebajikan positif masing-masing. Bahkan orang yang dicaburuk pun, mohon maaf, maling misalkan begitu Bapak Ibu, pasti pengen anaknya gak jadi maling. Ya apa enggak Bapak Ibu? Yang berbuat jahat pun pasti gak pengen anaknya itu berbuat jahat. Itu dari manusia. Nah, nilai kebajikan yang sudah dirumuskan oleh pendidikan di Indonesia dewasa ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini dianggap yang paling tepat Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu ada apa saja? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini cakupannya luas sekali ya Pak Halim ya. Yang dimaksud beriman seperti apa, bertakwa seperti apa. Lanjut, mandiri. Kira-kira gimana Bu Fira, kalau mandiri itu Bu Fira? Yang dimaksud gambaran siswa itu mempunyai karakter mandiri itu yang seperti apa tuh Bu Fira? Iya. Bisa apa? Kalau menurut saya mandiri itu juga berkaitan dengan tanggung jawab ya, antara bertanggung jawab atas ya apa yang sudah menjadi kewajibannya. Oke, terima kasih Bu Fira. Bernalar kritis, ini bahasa sederhananya
selain anak itu mandiri, beriman berdakwah juga bernalar kritis, artinya bisa memanfaatkan peluang dengan baik terkait dengan pemikirannya. Gampangnya itu anak yang pintar gitu ya Bapak Ibu ya, anak yang cerdas, bahasanya bernalar kritis begitu, kritis terhadap segala sesuatu yang ada di depan dia. Lanjutnya kreatif, nah ini yang sangat-sangat dituntut karena industri kita udah masuk industri kreatif 4.0 ya Bu Fira ya. Bahwasanya industri yang paling sangat-sangat menjanjikan adalah industri kreatif di sini. Memanfaatkan apa menjadi apa ternyata luar biasa. Nah, kita bisa melatih anak-anak kita. Alhamdulillah di SD kita kemarin baru melaksanakan yang namanya apa Bapak Ibu? Ketuanya Pak Halim kemarin apa namanya Pak? P5. Itu kira-kira ada enggak unsur kita melatih kreativitas anak-anak tersebut? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada Bapak Ibu masih ingat ada penampilan-penampilan anak, termasuk ada apa yang dijual sama anak, itu kan hasil karya-karya anak semua begitu. Lanjut ada bergotong royong dan berkebinekaan global. Bapak Ibu, ternyata SD kita itu memilih profil pelajaran Pancasila yang benar-benar disorot adalah yang ini Bapak Ibu, berkebinekaan global. Bapak Ibu, mencermati tidak visi yang sekarang kita, visi-visi sekolah kita yang sekarang? Visi yang sekarang itu harus mengarah pada salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita sepakati kemarin di tim berkebinekaan global. Begitu gini, Miss Wening ya. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin melihat terutama yang anak-anak kelas tinggi. Ibu Ayu tahu mesti. Anak-anak lebih tahu artis Korea, lagu-lagu Korea, budaya Korea, daripada budaya Indonesia, makanan Korea, semua serba dari luar negeri. Kira-kira boleh apa enggak Bapak Ibu anak-anak mempelajari budaya luar negeri? Boleh, tetapi jangan sampai melepas identitas bangsa kita. Lah, poin berkebinekaan global inilah bahwasanya kita boleh kok menerima segala sesuatu yang positif dari luar, enggak masalah, tetapi harus ada yang namanya filter untuk menyaring ini pas apa enggak. Yang baik di sana belum tentu baik di sini, yang tepat di sana belum tentu tepat di sini. Begitu enggak Bapak Ibu? Kita lanjutkan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, setiap awal tahun pelajaran apakah Bapak Ibu membuat suatu peraturan di kelasnya? Iya, peraturan atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Apa bedanya peraturan dengan kesepakatan, Bapak Ibu? Kesepakati bersama. Gak cuma dari gurunya. Dari siswa. Siswa dan guru. Kalau peraturan yang menganggap benar ya gurunya sendiri. Anak-anak ini Bapak punya peraturan harus gini banyak sekali. Kalau melanggar berarti kamu anak yang tidak baik. Begitu kan Bapak Ibu? Itu zaman jadul ya. Zaman gue ini masih jadi siswa. Kalau sekarang kita itu sudah menggunakannya yang namanya kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Kita balik lagi ke yang kasus helm tadi lah Bapak Ibu. Kalau anak-anak meyakini bahwa memakai helm itu menjadi suatu keyakinan bahwasanya akan membuat dia keselamatan, pasti dia akan dengan senang hati, dengan tulus untuk memakai helm. Begitu juga dengan contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh misalkan Bu Eni, salah satu Bu, apa Bu? Tidak mengenakan KR. Nanti kita bersepakat untuk apa namanya mengerjakan di misalkan 2 kali atau 3 kali itu dibicarakan. Iya, si anak itu kita ajak komunikasi ya, bukan iya. Hanya sepihak dari gurunya saja. Bapak Ibu setuju sepakat untuk membuat keyakinan kelas? Apakah boleh berbeda dengan kelas lain? Karena karakteristik anaknya pun berbeda. Begitu Bapak Ibu. Nah, ada proses pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Isinya ya tadi Bapak Ibu nilai kebajikan yang paling mudah yang tadi. Profil pelajaran Pancasila ada turunannya di situ. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, sifatnya lebih umum ya Bapak Ibu ya, tidak sedetail peraturan. Lanjut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kenapa kita harus menuliskan keyakinan kelas itu bentuknya positif? Agar apa kira-kira Bapak Ibu? Oh,
positif itu kan menggunakan anak itu akan senang ya kalau dengan positif, dengan kata-kata positif. Betul, betul. Anak akan senang dan kalau senang maka dia akan selalu terpilih. Bapak Ibu mungkin masih ingat ada saran dari psikolog ya. Anak kita itu ketika mau sleep, mau tidur, sering kita bisikin kalimat-kalimat positif begitu ya. Itu biar sebelum dia tidur katanya dan itu otaknya benar-benar mencerna, bisa terbawa kalimat positif itu jadi tingkahnya. Sama juga dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kalau positif itu insya Allah anak juga akan terkeyakinan positif. Misalkan apa sih Bapak Ibu? Kata-kata jangan dihindari, kata tidak dihindari, ada substitusinya dan kata-kata yang lebih positif yang lain. Itu ibu-ibu. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Sehingga dapat diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ada pertanyaan lagi ibu. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, itu kira-kira berlaku untuk siswanya saja atau sama gurunya juga ibu-ibu? Berarti itu kesepakatan isinya tetap satu warga kelasnya ya, guru dan siswanya. Ya berarti melulu yang dipojokkan itu siswanya ya Bapak Ibu ya. Ada gurunya juga. Betul Bapak Ibu? Selama ini sudah gitu belum? Sudah ya Alhamdulillah. Alkit satu luar biasa sekali. Nah lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti kan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, tergantung karakteristik dari lingkungan sekitar. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, tidak cuma dari gurunya, tapi juga dari siswanya. Kita usahakan semua siswanya pun ikut mengusulkan, coba kamu usulnya apa, kamu apa, nanti kita rakup, biasanya kan ada yang mirip-mirip gitu ya, baik-baik ya, kita jadikan satu. Terus, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seiring jalannya zaman, peraturan juga kan bolehlah kita koreksi, kita evaluasi masih pas atau masih berlaku apa ya, begitu itu ya. Lanjut, setiap orang pasti punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Apa motivasi dalam mengikuti kegiatan ini? Saya tanya Pak Bagus, kenapa mau ikut kegiatan ini? Gak enak sama Pak Tantra kok, udah dinindak apa? Aku pengen dapat ilmu misalnya gitu. Moga Pak Bagus. Ya, terima kasih. Motivasi saya ya apa namanya Pak? Ingin mengetahui apa sih budaya positif itu seperti apa, macamnya seperti apa, siapa tahu ada budaya positif yang terbaru untuk memberikan motivasi yang lebih kepada kita. Terima kasih Pak Agus. Aplaus buat Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, ini bukan dari saya, tapi memang ini teori yang betul-betul ada dari yang saya pelajari. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya tadi saya tanya ke Bagus, kira-kira kenapa motivasinya apa ikut kegiatan ini? Apa karena gak enak sama saya? Gak enak kan berarti ketidaknyamanan ya Bu Ibu ya. Itu motivasi yang pertama. Dalam melakukan apapun itu pasti ada salah satu alasan ini yang latar belakangi apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama tadi apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ah, aku pengen gue helm biar orang ketilang polisi. Ah, aku mau belajar biar gak dimarahin mamaku, nah, misalnya gitu loh. Ah, aku mau berangkat gasik biar gak dimarahin kepala sekolahku, misalnya gitu loh. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pak Bagus ikut, nanti tak kasih saya ketemu, misalnya gitu. Aku mau nyuci piring ah biar dapat uang dari ibu, itu ada motivasi itu juga. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi jawaban bagus tadi, Pak saya ingin mencari pengetahuan baru. Nah ini jawaban yang bagus berarti pilihannya ketiga. Lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apakah semua orang punya kebutuhan Bapak Ibu? Sama apa beda? Tiap orang beda kebutuhannya Bapak Ibu. Beda? Ya, saya juga akan mencoba untuk berbagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah semuanya bisa didapatkan oleh Bapak Ibu? 5-5-nya?
kayaknya susah ya Bu Ibu. Kita manusia biasa pasti pengennya apa, dapatnya apa. Keinginan berbeda dengan kenyataan. Harapan berbeda dengan fakta yang kita ada. Nah, contoh yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalkan Bu Ibu, makanan, minuman, rumah, begitu ya. Yang kalau kita enggak memenuhi itu, kita akan tidak hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa hidup karena masih mendapatkan kasih sayang dari orang yang menyayangi Bapak Ibu, betul? Jika orang itu enggak tiba-tiba enggak menyayangi kita, apa perasaan kita Bapak Ibu? Setidaknya nyaman kan? Ini kasus yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Syahnas dengan JJ itu ya. Alhamdulillah JJ memaafkan Bapak Ibu. Memaafkan Syahnas yang sudah seperti itu karena si JJ masih merasa butuh kasih sayang dari Syahnas. Berikutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini loh, saya guru olahraga Kalkin. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, karena dengan pendapatan itu kita jadi termotivasi. Betul Bapak Ibu? Nah, yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilih apa. Bagus hobinya futsal, ternyata gak diboleh sama istri, dia gak mendapatkan kebutuhan dasar kebebasan. Buaya hobinya memasak, tapi sang suami gak boleh, gak usah beli aja. Nah, kebebasan itu hilang juga. Yang terakhir ini boleh dibilang semua orang menginginkannya ya, kesenangan. Kesenangan Bu Fira tahu kalau gimana? Bu Fira senang ketika mendapatkan uang. Wih, dapat sekali. Bu Rita senang ketika dapat gaji, dapat hadiah. Putri senang ketika kebutuhannya tercukupi. Iya. Pak Jun senang ketika banyak hal. Banyak hal. Ya. Ternyata berbeda-beda ya, Bu ya. Kesenangan kita tuh beda-beda. Lanjut. Nah, ini Bu Ibu. Jujur, materi ini tuh membuat saya itu tertampar, Bu Ibu. Sebagai guru, nanti kita cepat cermati ya. Cermati Bu Ibu. Kita masuk ke dalam tipe guru yang mana tuh? Guru yang penghukum, guru yang pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pengawas, ataukah guru sebagai manajer Bu Ibu? Coba kita simak. Ada videonya nanti. Eh Bu Eni ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Bu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya dasar pemalas.
basket? Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Zaman dulu ini. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, Bu, posisi membuat merasa bersalah. Bagaimana? Kasusnya sama, Pak. Kasusnya tetap ada dampak.
posisi di negara kan sama gitu. Tadi yang pertama tuh. Jujur saya itu ada di dua, Ibu. Penghukum dan
membuat siswa merasa bersalah. Tapi setelah mendapatkan diklat program guru penggerak, saya langsung merefleksikan diri bahwasanya ternyata yang selama ini saya lakukan tidaklah tepat. Saya langsung tersadar tertampar bahwasanya yang saya lakukan, terutama yang kedua, proses posisi membuat siswa merasa bersalah. Kadang itu memang saya mesinnya yang dilakukan sama ibunya loh. Kalau kamu gini nanti bapak malu sama kelas sekolah lo, bapak malu sama orang tuamu lo, gitu-gitu. Saya pikir itu benar, Mbak. Ternyata itu ada dampaknya. Nah, kita berusaha untuk posisi yang terakhir. Tadi ada yang menarik sebenarnya, Mbak. Sempat saya diskusi dengan Bu Wahyu. Posisi teman. Iya, Bu ya. Posisi teman itu kelihatannya kan enak, akrab-akrab. Tapi dampak negatifnya, Bu Wahyu juga sempat share ke saya juga, Bu ya. Dia hanya menuruti guru kelasnya saja. Ketemu sama guru lain, nah gitu, menghormati itu ada dampak negatifnya. Jadi yang paling benar ya tadi posisi manajer, karena apa, kita nggak menyalahkan anak, tetapi mengajak anak untuk mencari solusinya sendiri. Anak-anak langsung berpikir untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu kira-kira Bapak Ibu, saya tanya, apakah ini hanya berlaku untuk kelas tinggi? Bisa nggak di kelas rendah seperti ini, Bapak Ibu? Gimana Putri? Kalau menurut saya, untuk posisi manajer itu diterapkan untuk anak SD itu sebenarnya kalau kelas besar mungkin bisa ya, tapi kalau untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu kurang. Misalnya apa? Kita di situ posisinya sebagai ibu dan teman untuk mendidik anak-anak di kelas rendah ya. Tapi kalau untuk kelas tinggi mungkin bisa diterapkan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, Putri. Aplaus yang lain, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu selama ada yang di bawah 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun mengajar, pernah mendapati murid yang bermasalah. Betul, Bapak Ibu? Bahkan hampir tiap tahun pasti ada troublemaker di kelas kita masing-masing. Betul. Itu murid yang akan kita ingat terus, bahkan anak yang sudah lulus bertahun-tahun tapi ketika ketemu di jalan, yang kita ingat ya, murid yang troublemaker, murid yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan kasus dengan yang namanya segitiga restitusi. Jika kita sudah mengambil peran sebagai posisi manajer, kita akan berusaha untuk melakukan penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya kemarin sudah saya praktekkan dengan murid saya juga, Bapak Ibu. Jadi memang di guru penggerak ini, gak cuma kita tahu materinya, tapi kita juga harus mempraktekannya secara langsung. Harapannya apa? Harapannya ya bisa merubah diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu Bapak Ibu. Nah, saya punya satu video lagi sebelum ini sudah hampir selesai, Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Daniel juga yang sedang kontennya kesini, Bapak Ibu. Jangan pulang dulu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut video berikutnya tentang segitiga restitusi. Bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan
dan Bapak Guru. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh kasus yang boleh penanganan murid yang bermasalah dulu. Siang sana. Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru
salah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, selesai itu. Cek. Jadi lagi penyelesaian sebuah permasalahan dengan menggunakan istilahnya segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada tiga tahap yang memang harus dilaksanakan satu sama lain. Harus ada tiga tahap yang harus diselesaikan. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan baik itu di kelas rendah ataupun kelas tinggi, tergantung cara kita berkomunikasi dengan siswanya. Nah, yuk sekarang Bapak Ibu kita belajar. Kita punya sebuah kasus. Di kelas Bapak Ibu memiliki murid yang suka terlambat ke sekolah. Bagaimana penyelesaiannya kalau kita menggunakan penyelesaian dengan segitiga restitusi? Ada tiga tahap kan Bapak Ibu tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kira-kira misalkan nih Pak Halim datang terlambat. Dalam tahap menstabilkan identitas, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Sebisa mungkin bagaimana membuat si anak itu nyaman dulu dengan kita, mau bercerita, mau mengungkapkan fakta apapun yang dialami siswa terhadap kegiatannya, misalkan yang tadi kan terlambat itu terhadap kita. Intinya siswa itu mau mengkomunikasikan dengan baik apa yang menjadi penyebab mereka terlambat dengan kita, membuat nyaman. Pertanyaan-pertanyaannya tadi ya Bapak Ibu, tidak memojokkan ya. Bukan pertanyaan menghakimi si anak, tetapi membuat anak itu mau untuk nyaman dan terbuka terhadap alasan mengapa dia terlambat. Nah yang kedua, oh ya sebelum yang kedua memvalidasi kesalahan Bapak Ibu, yang perlu di titik utama adalah bahwasanya bilang ke anak setiap orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi biar dia nyaman dulu, tidak berada dalam posisi yang membuat merasa bersalah tadi loh Bapak Ibu. Jadi si anak sudah mikir tenang dulu, dulu saya berarti gak kemarin saya gak masalah. Ketika sudah dia merasa seperti itu, insya Allah nanti anak tersebut akan nyaman. Ketika sudah nyaman, dia akan bisa kita ajak untuk di tahap yang kedua, tahap memvalidasi kesalahan. Apakah dengan cara kita menunjukkan ini loh kesalahan terlambat itu? Tidak ya Bapak Ibu ya, tapi dengan cara apa? Menanyakan ke anak apa yang dilakukan menyalahi dengan keyakinan atau tidak, sesuai dengan keyakinan atau tidak, begitu ya. Nanti anak akan mengungkapkan sendiri, saya terlambat Pak, karena gini.
Nah, kita tanya lagi, itu merupakan sesuatu yang alamiah apa tidak? Begitu ya, Bu ya. Jadi jangan-jangan kita yang langsung menuju anak salahnya apa, tapi biar anak yang mengungkapkan sendiri apa kesalahan dari anak tersebut. Itu yang kedua, Bu Ibu. Tahap memvalidasi kesalahan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan banyak keyakinan yang sudah disepakati kan, Bu Ibu, di kelas masing-masing juga kan berbeda satu sama lain. Nah, keyakinan mana yang kira-kira dilanggar? Apakah kamu masih meyakini? Hal apa yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan? Nah, itu biar anak yang mengungkapkan sendiri juga, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ketika anak itu sadar, termotivasi secara intrinsik dari dalam diri untuk memperbaiki perilaku negatifnya, maka dia akan peluang untuk mengulangi kesalahannya menjadi kecil. Sama halnya tadi, kita kembali ke kasus yang hilang itu, Bapak Ibu. Kalau anak sudah, kalau kita sudah yakin bahwa saya memakai helm untuk keselamatan kita, ya mau ada polisi, mau ada polisi, mau jauh, mau dekat, ya kita pakai helm. Karena kita meyakini bahwasanya dengan menggunakan helm, maka kita akan selamat. Begitu. Sama juga dengan kasus yang tadi. Biar anak itu meyakini bahwasanya ketika aku datang tepat waktu, disiplin, itu manfaatnya juga untuk anak sendiri kok, bukan untuk bapak ibu lain kok. Begitu ya, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu pertanyaan? Atau mau saya tanya lagi Pak Halim? Ini sambil nunggu ya Bapak Ibu ya. Sambil nunggu Pak Dengar kita sharing-sharing. Ada sesuatu ini. Kenapa Bu? Makan siang Bu. Alhamdulillah. Sedikit Bu ya. Gambarannya begini Bapak Ibu, saya ingin memberikan tapi tak tutup dulu aja ya Bapak Ibu ya. Bapak ya, demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan, semoga ada sedikit manfaat untuk kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu merelakan waktu yang harusnya kayak Pak Tito, kayak Pak Tukin cuti tapi masih mau di sini. Saya juga berharap untuk Bapak Ibu yang masih punya peluang mengikuti program Guru Penggerak agar dapat terinspirasi dan mau ikut kegiatan Guru Penggerak anak-anak dan anak-anak. Sekian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk